Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 8 hari bulan Disember. So saya berkesempatan untuk hadir ke perpustakaan HUKM. So ini adalah dia punya entrance ataupun ruang bila masuk sahaja. Inilah ruang keseluruhannya. Mari kita pusing sekejap. 360. Okey, ruang bacaan. Okey. Stop kat sini akan nampak perpustakaan PPUKM. So ni adalah nama dia. Okay, sebenarnya di dalam HUKM ni sebenarnya ada 3 lagi library yang kita akan bawa anda semua jalan-jalan hari ni untuk tengok. Dia ada praklinikal, kemudian ada satu lagi perpustakaan kanak-kanak yang memang ditempatkan di hospital pakar kanak-kanak HUKM. So tu baru lagi. Jadi kalau kita tengok, ni tadi barulah berjumpa dengan staff. Ada staff yang bekerja hari ini. So ini adalah kaunter pinjaman pemulangan. So sedikit unik lah sebab dia menempatkan kaunter pertanyaan. Bermakna segala pertanyaan pengguna di sebelah kaunter, sebelah kaunter pinjaman pemulangan tu. Kalau kita tengok di perpustakaan Puncak Alam pun, segala soalan rujukan ke pertanyaan, dia ada di meja rujukan, meja pustakawan rujukan. So dia berada jauh sikit lah ataupun berasingan. Tetapi yang ini kalau korang nampak, dia letak bersebelahan. Bagus juga lah macam ni. Idea. Sebab kadang-kadang ada soalan user tu berkaitan, dia dah buat transaksi pinjam pulang, kemudian dia ada pula nak tanya soalan berkaitan dengan perkhidmatan ke, berkaitan dengan maknanya maklum, soalan-soalan itu lebih detail lah. So pergi je lah ke sebelah, kita boleh terus untuk jawab. Okay, so dia ada apa kat dalam ni? Kita akan tengok kejap lagi. Cik Azlan akan bawa kita ronda-ronda dalam ni. Okay. So untuk makluman, perpustakaan ni servis dalam dia masih ditutup lah sehingga 20 Disember. So kita mungkin lepas tu baru diorang akan buka untuk pengguna masuk lah. So setakat ni hanya staff je yang ada dekat dalam ni. Okay, so kita tengok apa yang ada dekat sini. Apa inovasi KIT hari tu, kita convention kan, kita bentar yang buat ni Cyber Bay. Okey, ni yang ada benda ni. Itulah tadi tengok apa benda ni. Apa? Yang plug ni untuk apa? Yang ni dia boleh apa? Kalau nak rujuk buku ni, dia tekanlah. Sekarang ni kita tak buka lah, tapi kalau nak rujuk buku kita lah, tekanlah. Lighting maksudnya. Oh ni pun kat IK lah, lighting ni. Yang ni yang warna ni. Oh, kat IK dia yang ini ya kawan-kawan. Kat IK dia ni, dia ikut colour. Lepas tu kita ada buat satu lagi macam penanda sempadan lah. Maknanya kalau disusun, dia tak boleh merah. Tak boleh lebih merah. Kalau lebih merah dia kena turun ke bawah lah. Supaya tujuan dia? Dulu macam rak ni, dia buku dia padat. Buku dia banyak padat. So nak mengatasi masalah kepadatan tu, kita buat ni lah. Kita buat sepadan. Okay. Dia kalau hijau, kreatif-kreatif. Macam rak baru, yang library baru, elok buat hijau dulu kan. Hijau, semua hijau. Kalau ada lebih merah, dia kena turun-turun bawah. Supaya tak padat. Oh, tujuan dia macam penanda mark lah, supaya rak tu alert, tidak terlalu padat. Kalau padat pun student ataupun user susah nak ambil. Staff pun nak susun bayar. Betul-betul, sebab dia dah terlalu penuh. Terlalu penuh. Jadi dia seragam je lah. Saiz dia ni memang dah standard lah saiz ni. Saiz. No. Dia dah ada measurement dia. Ada measurement dia lah. Macam dia separuh kan. Yang peringkat UK lah. So yang color-color ni pun sama juga KIK. Ni orange. Ini purple. Ikut subjek ya kawan-kawan. Okey, kita tengok detail dia. Satu yang keenam, umum sampai biokimia warna merah kan. So sampai rak 39 ni ada warna-warna masing-masing lah kan. Warna 7 hingga 12 warna kuning. Sebab kadang user dia tak berapa faham sistem macam ni. Tahu-tahu kadang-kadang ada orang pening lah, WP ni apa, WY ni apa. Jadi kita ikut yang ini.
Yang ni pun kat IK juga dah. Haa, kat IK juga. Lepas tu dia sebenarnya sistem dia. Sistem Iraq. Nama dia Iraq. So daripada situ memang kita tunjuklah yang ikut warna ni. So kalau orang tanya buku WY dekat rak warna ni lah. Mesti kan warna purple lah. Sini, so dia terus pergi dekat yang warna purple ni. Oh, ni lah dia punya ni inovasi dia. Nama dia Cyber Bay. Ni yang tadi color-color rak tu warna hijau, kuning dan juga merah. Oh, ni inovasi tahun bila ni? Macam baru lagi ni. 2018. Ah, 2018 copyright tu ada. 2018. Oh, tak sama dengan yang ini. Yang inovasi yang ini lain. Sekali-sekali. Oh, sekalilah one batch. Okey. Warna purple lah. Ada satu lagi. Kalau perasan sebenarnya nampak kat sini. Ni rak 35. So dia warna purple dan kita dah bagi tadi ikut penanda dia. So warna purple nampak. Jadi student dia tidak akan ada masalah nak cari buku lah. So berpatah balik begini. Cuma pink tu kalau mana satu. Oh, okay. Ni masa print dia lari sikit. Masa print. Ni lah sebab mungkin masa print dia jadi color tu berubah sikit. Nampak macam merah kan? Kalau tengok kat sini, dia lebih kurang macam 1 hingga 6 tu. Entah kalau saya tengok macam sama tapi sebenarnya dia pink yang ini. Okay. Jalan. Jadi kalau korang perasan nampak tak? Dia tidak akan ada berlaku tak sama sebab dia dah ada dia punya ni, dia punya marking ni. Dia punya marking ni untuk yang kita kalau nak komersialkan boleh ni. Dia dah sebut buku. Oh, dia dah tulis. Okey. Nampak. Had mula. Had mula. Oh, kreatif eh. Benda macam ni pun boleh terfikir jadi inovasi. Had susun buku. Mana ni dah? Dia dah merah ni, dia dah bagi tahu. Ni hard pantau. Mana ni dah tak boleh ni kita kena susunkan dia ke bawah. Jadi kita boleh agak berapa rak yang masih lagi kosong, kena beli ke apa kan. Kadang-kadang orang tak terfikir nak pantau rak ni. Sebab buku-buku medik ni dia saiz besar. Bila nak beli rak baru ada masa ke nak apa orang kata nak kira koleksi kita berapa. Menarik. Ni dia tadi. So dia ada panduan untuk dilekatkan dekat tepi kabinet ni. Dan juga ni. Betul lah bila dia print dia lari sikit color dia. Kalau sekali imbas kita tengok. Dia macam warna yang ini macam warna maroon. Mata saya lah kot nampak begitu. Kuning. Ni dah merah. Ni nampak ni. Dia dah sampai ke tanda-tanda merah ni. Ni pun sama. So staff kena alert lah bila mereka membuat penyusunan bahan. Macam yang ini masih lagi okey, dah sampai kuning. Okay, boleh kita gunakan lah teknologi ni di perpustakaan Puncak Alam. Tapi sebab di Puncak Alam kita tak ada masalah rak. Rak kita masih banyak lagi. Sebab library baru kan. Okay. Seperti anda tahu, buku-buku perubatan ni, medik, dia nampak? Saiz dia bukan kaleng-kaleng lah nampak? Buku medik, nampak ni? Tebal dia tak macam buku biasa. Nampak ni? Tebal ni? Tebal. Tebal dan besar saiznya. Dah nak letak imej, gambar kan? Dia bukanlah buku dia saiz kecil-kecil. Bukan. Okay. Buku dia semua-semua besar ni nampak ni. Text of Dermatology. Baik. Ni lagi besar. Nampak ni. Pediatrician punya buku. Lebih besar dari tapak tangan. So ni lah keadaannya sebab pelajar tidak dibenarkan masuk. Library pun tak buka pada pengguna lagi. Macam inilah keadaan dia.
satu level je ke ni? Jadi kita tanya. Satu level ke? Cik Lan ni satu level je? Sini library ni satu level je? Ah, ada lagi? Ni je? Maknanya yang PPUKM ni memang satu level ni je lah. Oh, okay. Yang saya pergi klinikal tu yang dia ada ada dua level kan? Nanti kita akan pergi ke sana. Yang atas ni apa? Atas macam kosong tu. Yang atas ni. Dia jadi ruang apa? Tapi ada meja apa semualah. Memang kosong. Eh, sayang lah space kosong macam tu. Kalau buat macam ni common ke user? Kita ada tambahan apa ni? Extension ruang. Nanti saya tunjuk. Dia ada apa ni? Apa macam annex tambahan ruang lah. So ni kalau muat satu floor ni berapa kapasiti tempat duduk? 200 lebih lah. Oh, 200 lebih macam tu lah. Atas ni mushkil lah. Kita kan tak boleh tengok ruang kosong ni. Kalau tengok ruang kosong ni macam so, ada pameran. Ha, yang atas ni nak tahu. Maknanya kalau nak naik, dia guna naik naik daripada mana? Naik lift ke apa? Ni tak, memang tak ada boleh naik ke sini macam atap kan. Okey. Tapi nampak macam macam tak tak guna jadi macam kita ingat kot dia ada level lain. Untuk jenis lah. So bilik-bilik staff yang ini, yang kiri kanan ni. Sana-sana pejabat apa semua. Sana perolehan, ini katulah. Ini makmal. Maju kita pergi. Okay. Ini apa? Perolehan. Kanan ni apa? Tutup makmal. Makmal. Ada berapa? Pisik yang besar. Nah. Kalau buat kelas semua kat sini lah. Nah, kalau yang fizikal. Kelas fizikal ada 26. Kita punya open lah. Kalau tengok, dia tulis cik lah pergi yang masa make lab pergi kan. Tak pergi eh? Kalau kita, kita open. Kita tak ada ni. Tapi memandangkan pandemik ni betul lah benda ni ada. Benda ni ada berguna jugalah kan. Sebenarnya dia agak apa ganggu sikit untuk kelas. Ya, kalau buat kelas mengganggu pada saya. Ya. Tak ergonomik lah. Yang saya bikin macam saya bikin cafe tu. Untuk dia buat pencarian apa individu kan. Dia memang ni lah. Tapi untuk kelas tak sesuai lah. Sebab dia mengganggu. Sebab tengok eh. Cuba Cik Lan duduk. Kalau duduk, kalau kita duduk contoh. Aku pula mendemo. Mesti nampak. Saya dah dah terblok. Saya punya pemandangan view tu dengan instruktor mengajar. Satu kita punya tak ada. Kita punya memang benda-benda ni open. Memang tak ada. Yang PC pengajar mana situ? Oh, depan. Okey. Ini pusat IT. Ada berapa PC tadi? 20 lebih? 26. Oh, 26. Sebuah pusat IT. Oh, nama dia. Ni eh? Ni apa? Pustaka Maya. Pustaka Maya ni apa benda? Pustaka Maya yang malam perangkan. Oh, okey. Sejarah portal dia. Dia dipanggil Pustaka Maya. Tan Sri Datuk Musa, 8 Februari 2000. 2000 betul lah, berapa tahun lah? 2020? 20 tahun dah. Oh, dah 20 tahun dah. So, ni bahagian katalog dan perindesan. Ada orang ke ni? Assalamualaikum. Oh, ni. Oh, okay. Oh, dia jumpa workstation dulu. Baru jumpa pustakawan punya bilik. Bilik. Oh, ada bilik sendiri tak pernah. Bahagian katalog ada 4 orang. Lepas tu 2 bagian perindeksan lah kan. Puan Nur Adilah dengan Surima tu untuk promosi sekali. Tapi Surima ni dah bukan katalog kan? Sistem. Sistem dah dia dah ubah kan? Ya. Sebelum tu dia dekat katalog eh? Ha, sebelum katalog. Oh, ni tak ubah lagi ni. Sebelum tu katalog ah, sebelum katalog. Oh, okey. Okey. Kita pergi sana pula. Yang luar ni untuk yang luar ni PC apa? OPEC eh? Ke diorang boleh guna? Untuk searching internet semua. Oh, boleh ha. Maknanya diorang tak semestinya guna yang dalam makmal tadi tu. Dia boleh guna yang ini jenis open kan? Ada 1, 2, 3, 4 yang open. Yang itu?
Gemilang. Oh, sama juga. Oh, Gemilang ada khas yang kat dalam terminal tadi. Yang ini pun boleh lah untuk dia print ke apa kan. Sebab kadang pusat IT bila ada kelas kan orang nak guna juga kan. Oh, ada lagi. Okey, okey. Terus, apa lebih kan kat luar ni? Ni Photo State Center. Ada lagi ke Photo State? Oh, so ada lagi sini. Itu tak ada lah. Dah berapa lama dah Photo State ni tak ada. Perkhidmatan Photo State. Setakat oh, ya. Saya. Ya, ya, ya. Bilik komputer apa? Oh, server. Okey, okey, okey. Oh, kena tu kat sini. Oh, dia betul-betul sebelah server eh, diorang bagi. Mentang-mentang dia jaga sistem kan. Betul-betul sebelah server dia bagi letak. Eh, saya tinggal dekat kat sini. Assalamualaikum. Bagian perolehan. Ya, saya. Oh, ni Cik Zari. Cik Zari ada ke? Assalamualaikum. Kita jumpa kat Maya je lah. Ni baru jumpa betul. Ada. Datang hari ni ke? Ya, hari ni. Kau belas ke kata nak datang? Tu nanti lah, pot cake. 16. Oh, okey. Ini kita nak pergi melawat. Melawat ke mana hari ni? Hari ni klinikal sini dengan pediatrik kanak-kanak. Klinikal? Oh, pergi ni, jabatan lain? Bukan, library. Klinikal? Tu yang building satu lagi tu. Pra-klinikal lah. Oh, okey. Pagi ni? Hari ni lah, satu hari. Okey. Melawat lah kawasan-kawasan. Wow, jumpa. Apa dia? Puji watak hari ni? Tu lah, ramai pula hari ni ada. Eh, bagus kan ada troli ni. Ni inovasi ke apa? Troli mana korang ambil ni? Anda buku buat ni. Kita ada dua-dua. Kena bawa lah. Oh, kita pun bawa yang tu tau. Troli yang tu. Yeah. Ada setengah kempen cawangan. Dia guna troli yang kita shelving tu. Itulah troli ni. Ada. Yeah. Troli macam ni. Kita hantar. Kita tak adalah troli macam ni. Troli shopping ni kita guna ni. Door to door. Pakai troli ni. Tapi susah lah nak navigate dia. Nak tengok VOA tu. Yang kata. Inilah dia VOA. Book apa? Book on approval. Dia special ni. Kita tak ada. Kita nak rasa macam nak buat juga nanti. Alin dah terangkan. Hari tu terangkan Maya kan. Tapi tak banyak lah. Tapi kita tak boleh nak buat lah. Bila tak ada. Oh, dah habis. Tahun ni punya habis lah. Oh ialah, ini pun 27.8, 14.9. Oh, tahun depan nanti penuh lah book. On approval. Itulah sebab ni feel bila pesyarah datang, dia ketua program, dia akan nampak real, dia nak tengok content. Sebab kalau kita depend on book fair je, macam tahun ni book fair tak ada, kena pakai listing. Listing pun orang tak berapa favor sangat nak pilih kan. Tukar tahun ni? Kita tahun lepas ada buku fakulti Ain Design ada yang lawatan gudang. Dengan Asasi. Asasi pun buat lawatan gudang. Asasi kan dia macam buku-buku untuk pelajar-pelajar yang TESOL, engineering, buku-buku yang tamadun Islam, asas-asas kan. Basic. Betul. Ini buat on approval ni kita orang tak ada. Tapi rasa macam nak cuba juga buat macam ni kan. Betul. Kalau dalam listing ni, kalau dia tengok tajuk, dia mana dia boleh lah macam prof tu semua pandai lah. Tengok tajuk dia dah boleh. Betul. Sebenarnya bagus.
proses dia sama je kan. Cuma kita tukarkan method dia book on approval ni, di mana dia boleh datang, invite apa semua. Kita pernah juga datang ke jabatan kecemasan dengan musim. Kita bawa buku ni ke jabatan dia. Ibaratnya dia orang boleh select di tempat dekat dengan macam dia orang busy kan dekat dekat tempat kecemasan ke apa ke. Salah satu macam nak penerbaikan sendiri aja kan. Boleh pinjam buku kan boleh kan. Tapi tu juga select tapi untuk pinjam. Bagi orang minum kat dia. Okey, kita mula balik. Dan pengkaitan tadi dah pergi. Maka ada area ni tadi kita dah tengok. Okay, ni tempat orang. Okay, yang bagus ni dia ada photo stick eh. Photo stick masih ada, kita dah tak ada. So tadi kita dah pergi sana tempat bahagian pembangunan semua maklumat ni yang menguruskan perolehan. Dan dia ada koleksi rujukan, koleksi dokumen, koleksi WHO. WHO ni apa? Tengok jap. Oh, okay, report-report. Report-report daripada WHO. Lampunya ni. Oh, dia ada bilik tayangan. So mana ada kalau nak buat macam kita lah, bilik AV audio visual. Then dia ada section ini, ruang santai lah. So student dia minum air. Okay, dia ada 3-in-1. So itu adalah toilet di dalam library. Toilet lelaki, toilet perempuan sebelah kiri tadi. Then dia ada ruang solat untuk student. Ini adalah untuk lelaki. Yang sebelah sini adalah untuk perempuan. Dia tutup macam ni je lah. So baguslah student dekat dia nak semayang ke apa dalam ni je. Okay, so kita nak pergi ke perpustakaan praklinikal. So berakhirlah kita punya site visit di perpustakaan PPUKM ni. Okay, dia tak besar lah sebab dia satu level saja ni. Seperti apa yang dimaklumkan oleh staff tadi. So, secara student tak ada, time ni lah nak vacuum, nak buat kerja-kerja sanitasi. Okay, tak besar dia sebab dia boleh memuatkan dalam 200 lebih saja. Oh, boleh keluar situ kan? Eh, tu bilik apa? Tu bilik apa? Oh, okey. So, boleh lalu situ lah. Oh, okey. Dia ada laluan. Tak payahlah lalu depan tu eh? Yang mana? Yang mana? Oh, maknanya ada satu area yang patutnya bagi kat library. Tapi tak tahu cerita sekarang. Yelah, sebab kecil kan ruang pembangunan semua orang. Patutnya dia besar sikit kan? Nak letak troli buku. So, kalau loading, vendor loading buku? Dia ada satu lagi di bawah tu boleh. Oh, tu yang patutnya nak bagi ruang tu dekat. Kita dalam perbincangan ni tu. Tak tahu cerita sekarang kan. Status dia tak tahu cerita. Okay. So, tadi kita masuk daripada depan sana tadi. Okay, kita masuk daripada pintu ni sebab kawasan library ni kan dia tutup. Oh, okay. Dia ada ruang ni. Dia ada bilik ni. Bilik koleksi, media dan thesis. Letak macam ni sekali terus dalam ni. Okay, macam kaunter ubat lah. Macam kaunter ubat konsep ni. Okay, dalam ni. Ni dah TTC hard cover. Bahan-bahan media semua di dalam ini. Itulah macam kaunter ubat.
dia, cik nak buat apa? Ha. Tapi sebenarnya dia adalah menempatkan koleksi media dan thesis. Ha. Sebab aturan semua ada. Okay. CCTV ada tak ni? Tak nampak pula. Ni entrance tadi kita masuk daripada depan ni. Apa yang bunyi ni? Bunyi titik-titik-titik. So masuk je tadi dah ada dah. Okay. Ada makmal. Bahagian-bahagian. Okay. Macam biasalah kalau masuk-masuk entrance kena scan My Sejahtera, check suhu. Tapi dorang punya komputer, dorang punya pintu ni, pintu yang ni. Nampak? So ada pintu ni, so kita tengok kat luar ni. Yang dia kata ruang bacaan 24 hours ada je student. Tutup jugalah kepada user lagi. So, student boleh pergi dekat bacaan yang 24 jam yang luar tadi. Okay. So, ni belakang bahagian perkhidmatan pelanggan tadi. So, depan tadi kaunter pemulangan, kaunter pertanyaan. Ni kaunter apa? Oh, ni kaunter juga. Okay, kita nak bergerak ke perpustakaan praklinikal. Oh, boleh lalu sana. Nanti kita join, kita share video yang seterusnya pula.